Objektif dia apa dia? Keamanan. I love all. Kalau baik kau Pak Yus, tak payahlah masuk live Pak Yus. Pak Yus terbaik di Malaysia. Sokong Pak Yus. Sokong Pak Yus. Koyak lari. Mantap sokong. Support Pak Yus, terima kasih. Pak Yus mantap, terima kasih. Sokong, alhamdulillah. 362 mata memandang, subhanallah, terima kasih banyak. Allahu akbar, tu dia. Ni bukti dia, rahmat Allah. Allah ganti balik. Ha. Sebab tu kena tegak kebenaran. Pak Yus tak payah bersihkan nama saya. Korang nak busukkan nama saya tak payah bersihkan pun. Tak payah. Tak payah galut-galut. Serah ke Allah semua. Kan? Ramai orang dah sedar, alhamdulillah. Ha. Orang kaji. Pasal apa? Bila orang tengok, memang betul pun. Assalamualaikum Pak Yus, teruskan perjuangan terbaik, insyaAllah. Sokong Pak Yus. Oi, meluat eh. Meluat kat Pak Yus. Terbaik. Ha, alhamdulillah. Sokong betul, alhamdulillah. Terbaik Pak Yus, sokong. Alhamdulillah, sokong. Oi, ramai sokong ni. Allahu akbar, terima kasih banyak. Terima kasih sahabat-sahabat semua, terima kasih. Support Pak Yus, terima kasih. Dekat Facebook, dekat TikTok, Allahu akbar. Dekat YouTube pun padu. Sokong Pak Yus steady, alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas hadiah yang kau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur dengan limpah rahmat rezeki yang telah engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Tambahkan lagi rezeki kami ya Allah. Bagilah banyak-banyak ya Allah, kami sedia menerimanya dan sedia memberinya semula kepada yang hak ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa nenek moyang kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Selamatkanlah ummah ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami dan diri kami ya Allah daripada ketaksuban ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, kau membolak-balikkanlah hati mereka ya Allah agar kembali kepadamu ya Allah. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenar ya Allah. Kembali kepada ajaran Rasulullah ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ni, waktu doa mustajab. Salah satu di saat doa mustajab adalah di saat hujan turun. Di saat hujan turun, sahabat-sahabat berdoalah. Kerana di saat ini adalah saat doa mustajab doa. Allah mesti selamat. Jadi kalau hujan datang, jangan berungut. Allah hujan. Waktu tu, waktu Allah sedang membuka pintu. Pintu memakbulkan doa-doa tuan-tuan dan puan-puan. Ada ibu yang mengandung kat sini? Ada ke tak ada ibu yang sedang mengandung sekarang ni? Ada ibu yang sedang mengandung sekarang? Kalau ada komen ada, boleh jadi isteri anda. Boleh jadi diri anda, sokong Pak Yus, alhamdulillah. Waktu doa mustajab. Isteri saya share dengan isteri, bagi tahu masa nak bersalin, tulis nak minta apa. Nak doa nak apa? Tulis, senaraikan. Okey, hafal nak minta apa. Waktu bersalin, ingat. Waktu bersalin tu doa. Nak sekian. Boleh jadi waktu ni kamu sedang susah, tengah struggle hidup susah kan? Kan? Tengah struggle, nak minta berhenti rokok, nak minta berhenti apa-apa, nak minta bagi murah rezeki,
nak apa, nak rumah, nak kereta, nak duit, nak apa, senaraikan berapa, jelaskan berapa, berapa nak, berapa sebulan nak, berapa sehari nak, tulis, tulis, tulis. Okey, waktu bersalin tu submit, submit sum. Waktu tu doa mustajab. Ha, waktu tu waktu doa mustajab. Dan begitu juga di saat doa mustajab, di saat bersama suami isteri. Okey, waktu ending tu submit, submit sum. Waktu tu doa mustajab. Waktu tu, ha, doa mustajab waktu tu, insyaAllah. Waalaikumsalam, bagi salam. Mantap, Pak Yu. Kan? Kita kena tahu waktu-waktu doa mustajab. Ha. Of course, lepas solat. Lepas solat, jangan bangun lagi. Doa dulu. Minta. Jangan ubah tempat duduk. Doa dulu. Minta. Ha? Okey, waktu tu doa mustajab. Masa lepas baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Waktu tu lepas baca Al-Quran, waktu tu doa mustajab. Okey. Ha, cara minta, minta benda yang jelas. Ha, bukan sekadar ya Allah, senangkanlah aku ya Allah apa semua. Yes, habis bagi tahu nak apa. Bagi tahu nak kereta apa, nak rumah lagu mana, nak duit banyak mana. Bagi tahu habaq jelas, 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 jelas habaq. Tak, tak tak jelas, tulis. Tulis. Tulis 101 permintaan kau orang. Tulis. Nak tengok sampai ke tak 101 permintaan minta dekat Allah. Tulis. InsyaAllah dapat. Ha, kita tengok siapa dia yang cukup 101 doa. Ha, bagi tahu kat saya. Kita nak tengok. Ha, kan? Terbaik Pak Yus. Hidup ni simple. Kita ni siapa dia? Hamba. Betul? Hamba. Hamba ni kerja apa? Minta je lah. Sedaklah diri hang tu hamba. Ha? Minta ni, minta doa ni adalah ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada hambanya yang meminta-minta. Ha. Allah suka kepada hambanya yang suka meminta-minta. Lagi banyak kita minta ke Allah, lagi Allah kita buat, kita membesarkan Allah. Ha. Kan? Lagi banyak minta ke Allah, Allah lagi suka. Sebab kita membesarkan maha kayanya Allah. Allah maha kaya. Apalah sangat nak bagi dekat hampa, boleh bagi lah. Bukan susah pun Allah nak bagi, Allah boleh bagi itu lah. Ha. Allahu Akbar. Jangan jadi hamba yang sombong. Hey, saya tak mau kaya. InsyaAllah miskin sampai bila-bila. Ha, jangan main-main. Hang sibuk lah Amin. Pak Yu tak answer, Pak Yu tak answer. Hang stop komen, aku tak answer. Ha, mantap Pak Yu. Ha. Sekali-sekali acah-acah koyak pun syok juga. Kesian bagi dia pun seronok. Ha. Wei Naim, hanya je pasal dengan aku. Kan? Pak Yu handsome. Ha, Azri Ali. Terima kasih Azri Ali. Ha, mujur ada orang kata handsome. Hampa pun kalau ada orang kata macam tu, apa kena counter balik? Ingat eh, waktu hujan. Satu lagi, kita nak cross. Nak cross doa. Hak ni antara dia. Baik. Siapa lah ni ada anak yang belum balik lagi, komen saya. Siapa yang ada anak-anak yang belum balik lagi macam Fatah, komen saya. Come on, come on, komen saya, komen saya. Ha, yang ada anak yang belum balik lagi. Baik. Anak-anak yang belum balik ni, doa-doa anak-anak ni adalah doa-doa para wali. Doa yang Allah tak tolak sebab mereka tak ada dosa.
Anak-anak yang belum balik ni tak ada dosa. Minta anak-anak tolong doa untuk mak, untuk ayah. Kakak. Tu kita doa, kita dapat kereta tu. Ha, doa, minta doa. Suruh anak doa. Minta anak doa. Cross doa tadi. Sebab apa? Kita guna orang yang tak ada dosa untuk berdoa. Terima kasih Tuan Sultan Pemuda. Datuk Seri. Semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih Datuk Seri. Support. Okay. Doa anak-anak. Baik. Terima kasih Pak Yus. Ha, siapa yang ada anak, anak yang tak balik lagi, itu antara dia. Satu lagi, jumpa budak belanja. Belanja dia pun gula-gula, bagilah RM1, RM2, RM5, RM10 bagi. Bagi dia happy. Budak-budak ni dia menghargai. Kan? Bagi dia syok, bagi budak-budak seronok. Antara murah rezeki. Bom pencerahan. Lantak, simpan lah punya udah mak. Kami nak cerita pasal kami nak doa, kan? Ulama ah nak pakai kereta ke tak pakai lantak ah. Okey. Dia sibuk pasal ulama dia, kan? Allahuakbar. Ada hati di saat kita nak cerita tentang kita doa, kita tak mau sembang pasal ulama dia. Ha. Kita tak mau sembang ulama dia, tiba-tiba celah masuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, kita teruskan. Okey, betul baik ya. Ni, simpan ulama dan poket hang. Ah, ha? Kami tak pakai. Baik. Wei, hangpa nak aku mute dia tak? Ah? Ha? Hangpa nak aku mute pentasuk ni? Pentasuk ulama. Biar mira, kalau tidak tak boleh nak bahan kan. Okey, kita sambung eh. Tak saat ni, okey. Kemudian, jika kita nak berdoa, kita doa pakai tiket anak. Sebab apa? Doa ibu, doa ayah kepada anak tak ada ijab. Betul? Doa kita ni, ibu, mak, bapak ni, untuk anak tak ada ijab. Kita cross minta ke Allah, Ya Allah, doa untuk anak. Tapi doa tu, insya-Allah Allah bagi kita dulu. Ya Allah, ya Rasulullah. Pandanglah anak aku, ya Allah. Ya Allah, pandanglah anak aku, ya Allah. Di saat ini mereka masih kecil, ya Allah. Mereka tidak faham tentang apakah itu kesusahan, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Aku nak mereka membesar, ya Allah. Menikmati keindahan, menikmati nikmat yang kau berikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kau bantulah aku, ya Allah, untuk menjalankan tanggungjawab aku untuk isteri dan anak-anak aku, ya Allah. Ya Allah, mereka adalah tanggungjawab yang kau berikan kepada aku, ya Allah, untuk aku ha, memberi, melaksanakan tanggungjawab aku kepada mereka yang telah engkau amanahkan kepada aku, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami, ya Allah. Guna tiket anak. Sebab apa? Sebab doa ibu bapa tak ada ijab. Okey? Allah bersyukur. Kena kreatif. Dalam doa ni, kena kreatif. Cuba cek. Macam mana nak doa mustajab? Yang paling penting satu lagi. Rezeki datang, doa mustajab tu datang di saat kita enjoy. Kita happy, kita seronok. Sebab tu Allah berpesan, doalah, berdoalah walaupun di saat kamu senang. Betul-betul? Berdoa di masa kita senang. Dapat? Dia kira kreatif. Alhamdulillah. Ya. Sebab tu, jika selalu kadang-kadang bergaduh sebab ekonomi, belanja tak cukup, ha, bil air naik,
ayat tak tutup ke apa ke, kena relax. Tenang, relax. Jangan gaduh. Nah, sebab rezeki ni dia nak datang. Bila kita tiba-tiba bergaduh, dia nak datang cabut lari. Ha. Yang mana suka bergaduh ataupun jadi pergaduhan tu satu rutin harian ataupun rutin mingguan, lepas ni sama-sama berusaha untuk tidak bergaduh. Berusaha memang sukar, tapi boleh kita usahakan. Sebab apa? Kita nak banyak lagi rezeki jemput masuk. Faham? Ha. Banyak lagi rezeki jemput masuk, insya-Allah. Alright. Satu lagi. Tukar cara kita cakap. Biasanya rezeki ni orang cari rezeki kan. Biasanya orang panggil cari rezeki kan. Saya ni kerja cari rezeki, saya berniaga cari rezeki. Betul? Selalu macam tu. Tukar. Sebab bila cari ni, oh, penat. Cari rezeki ni penat. Ha. Penat. Tukar kepada menjemput rezeki. Ha? Tukar kepada menjemput rezeki. Kalau cari rezeki, andai kata cari rezeki, sampai malam pun cari. Bila kita cari rezeki ni, kita sini yang cakap kita nak cari. Sedangkan Allah boleh hantar kat kita jemput rezeki. Macam mana cara jemput rezeki? Cara dia cakap baik-baik. Hati kena baik. Banyak bersedekah, banyak memberi, banyak berkongsi. Itu antara mencari rezeki. Apa ni? Menjemput rezeki. Jemput. Tukar kali ni daripada cari rezeki kepada menjemput rezeki. Boleh-boleh, insya-Allah. Ramai dah orang berjaya dengan teknik-teknik yang macam ni. Teknik apa? Submission. Submission. Okay? Submit. Submission. Semua kita Allah Ta'ala bagi ni. Apa dia? Dia panggil? Ah, aku dah lupa dah dia panggil apa. Dia akan menarik apa yang kita tarik. Dapat? Dia menarik apa yang kita tarik. Benci menarik benci, sayang menarik sayang. Orang yang dekat hak benci-benci ni, cuba tengok live dia. Dalam rumah tangga dia, dengan anak beranak dia, dengan adik-beradik dia, berkelahi dengan anak, dengan adik-beradik, dengan pak mak ni adalah satu budaya dalam kehidupan dia. Sebab apa? Sebab depa ni jenis suka berkelahi dengan orang. Mereka ni penuh dengan kebencian. Cek tak percaya, cek hidup sendiri. Tengok hidup sendiri. Ha, tak tenang. Alah, kita kenal lah depa tu, bukan tak kenal. Siapa yang kenal depa tu? Yang suka membenci. Ha. Memang jangan kata dia benci kita. Dalam sama-sama dia hari ni berkelahi dengan Angah. Lepas tu baik dengan Angah, berkelahi pula dengan Along. Baik dengan Along, berkelahi dengan Angah balik. Berkelahi dengan Cik Su pula, berkelahi dengan kau ni. Kerja dia pun sepanjang hari, sepanjang tahu dia akan tukar-tukar musuh. Sama-sama dia ya. Sama-sama dia. Hidup tak tenang. Sebab apa? Itu amalan yang ditarik oleh mereka. Sebab apa? Dia benci pemerintahan. Dia benci raja-raja. Dia benci tengok orang senang. Dia benci tengok negara ni tenang, aman. Dia menarik kebencian dalam kehidupan dia. Kemudian bila dia susah, sebab apa dia susah? Sebab rezeki tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab dia suka bergaduh sama-sama dia. Jadi rezeki tu tak, dia datang patah balik. Nak datang patah balik. Hari-hari dia berkait dengan orang. Hari-hari dia duk kata ke orang. Hari-hari dia memburuk-burukkan orang. Cerita pelanta, majerin, cerita macam-macam cerita dia ada. Kemudian sedak-sedak anak sendiri LGBT. Sedak-sedak anak sendiri kena. Anak sedak-sedak jadi macam tu sebab apa? Sebab itu yang dia tarik.
dia menarik benda tu dalam hidup dia. Tujuan dia, dia nak memburukkan orang. Tujuan dia, dia nak memburukkan orang. Tetapi dia menarik keburukan tu dalam kehidupan dia. Allah mesti selamat. Menarik dalam kehidupan. Ini yang menakutkan. Keburukan tadi tarik masuk dalam kehidupan dia. Tak kira lah dia penyokong ulama ke, dia penyokong tok guru mana ke, tapi amalan dia adalah amalan kebencian, menarik LGBT, menarik kesongsangan, menarik, 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 dan benda tu duduk dalam rumah tangga dia, dalam kehidupan dia. Lepas tu dia serabut sendiri, sedak-sedak anak kena tangkap, sedak-sedak anak kena ini, kena ada ni. Dia macam tu. Dia punca, dia bukan sebab orang lain, bukan sebab kerajaan. Sebab engkau. Rumah tangga engkau, tanggungjawab engkau. Dalam kubur esok, dia tak tanya pasal apa hang jadi macam ni. Dia tak tanya kerajaan, dia tanya hang. Hang buat apa dekat anak beranak hang? Susah kan hidup kan? Menderita kan? Serba tak kena. Dapat jiran-jiran mulut jahat kan? Ha? Dapat jiran-jiran suka ni kan? Suka bergaduh dengan jiran kan? Bukan sebab jiran tu, sebab hang. Sebab hang. Hang yang tarik. Siapa yang nampak benda ni berlaku depan mata kamu? Komen nampak. Siapa yang nampak benda ni berlaku di depan mata kamu? Tapi kita tak katalah. Cumanya kita nampak. Patutlah hidup dia macam tu. Oh, saya nampak tu. Patutlah hidup dia macam ni. Betul lah macam Pak Yu cerita tu. Hak ni lah. Ha. Betul mantap dah. Hampa nampak kan? Hampa nampak kan? Dia punca dia yang tu. Sedih yang sedih. Hang tu sadu buruk, orang nampak hidup. Bukan orang tak nampak kehidupan hang. Lepas tu hang tengok orang senang lenang, makan relax, ada keluarga, ada anak, boleh duduk relax santai-santai. Hang dengki. Pasal apa aku tak dapat macam tu? Sebab hang pembenci. Tepat sangat. Sebab hang pembenci. Hang bukan orang berkasih sayang. Tak. Hang dengan bini hang pun. Dengan bini hang pun hang benci. Hang laki bini pun jadi pembenci. Sebab apa? Sebab hangpa ikut tok guru hak yang ajak memenji orang. Subhanallah. Kesian betul. Pening teruk. Betul Pak Yu. Dak aku tanya hangpa, hangpa pernah jumpa ada orang macam ni? Bukan jauh pun, dekat-dekat hang lah. Ha, boleh jadi diri hang sendiri. Ha, hang tak ngaku, tak ngaku sudah. Hidup hang bukan hidup aku. Hidup hang bukan hidup aku. Betul kan? Lah dapat jawapan dah. Semua dapat jawapan. Alhamdulillah. Aku pakai dua mic. Double lah, tak double kan? Tap-tap screen. Baru RM20,000. RM26,000 alhamdulillah. Hujan. Ni doa mustajab ni waktu ni doa. Ni hujan ni. Ya Allah. Hang pembenci. Hang tak usah sembang. Selagi hang duduk dalam PAS, selagi itulah hang jadi pembenci. Dengan mak hang pun hang jadi pasal yo. Jangan main-main. Dengan mak hang pun hang terjai-terjai yo. Mak jangan kata apa. Mak ajak anak jadi pembenci. Jangan duduk kata kat anak. Anak jadi macam tu, buat dekat mak, mak pun sama. Sama juga. Menyokong pembenci. Anak jadi benci dekat mak, mak benci kat anak, berkelahi. Anak buli mak. Macam tu jadi pimen-pimen bang tu.
Ha. Allah ni maha mendidik. Apa yang hang buat hang dapat lah. Awak dapat anak kau ajak. Dapat anak kau ajak kan? Sebab kita tu ajak anak kau tu. Allahu Akbar. Ha? Kehidupan masing-masing. Fikir sendiri. Kehidupan masing-masing. Fikir sendiri. Ha. Pasal apa hang jadi pengikut ulama tapi hidup hang sengsara? Pasal apa hang jadi pengikut ulama tapi hidup hang menderita? Kenapa hang jadi pengikut ulama tapi anak beranak hang dihantar pukang? Rumah tangga hang serba tak kena. Sedangkan hang pengikut ulama. Ni nak tengok ahli neraka kat dunia pun boleh nampak lah. Pasal apa hang hidup macam neraka? Pasal apa hang hidup penuh dengan dosa-dosa? Bini lawan suami, suami anaknya bini, hang buat aku, aku buat hang. Anak deraka dekat mak, mak deraka dekat anak. Pupak, 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 pimai-pimai. Jadi ahli neraka macam tu kat dunia. Kat dunia nampak dah ahli neraka. Dia tak payah tunggu akhirat. Dekat dunia pun boleh nampak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Dia tak susah kan tu. Bukan aku hukum hampa tu ahli neraka, tapi dekat dunia, eh, orang yang orang yang berkelahi dengan mak dia ni ahli neraka ke syurga? Ha? Orang yang menganiaya isteri ni ahli neraka ke ahli syurga? Orang yang biadab dengan suami ni ahli neraka ke ahli syurga? Ha? Berkelahi hari-hari dalam rumah tangga ni ahli neraka ke ahli syurga? Kalau setakat hang harap tiket pas masuk syurga, eh minta maaf. Minta maaf. Subhanallah. Fikir ambil lah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Muhasabah diri. Pasal apa rezeki susah? Muhasabah diri. Nak solat pilah solat abang bagi orang. Terbaik Pak Yun, terima kasih insya-Allah. Alhamdulillah. Siapa yang dapat sesuatu sepanjang perkongsian ni? Yang dia baru nampak, dia nampak. Oh, patutlah. Ya Allah. Ah, yang tu. Siapa perasan? Allahu Akbar. Ha. Jika benda tu berlaku dalam hidup kamu, betul kan? Betul kan? Saya abang. Alhamdulillah. Betul kan? Ha. Jika nampak benda tu berlaku depan kamu, bukan kamu, ah, itulah jawapan dia. Canda eh? Betul ya? Eh? Alhamdulillah.
Jadi Allah mesti selamat. Tadi apa yang kita kongsikan tadi, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita kongsikan tentang cuaca. Tentang doa. Di manakah di antara doa-doa yang mustajab yang kita kongsikan tadi, di saat hujan turun. Betul. Allah mesti selamat. Di saat hujan turun, di saat bersama dengan suami isteri. Okey, di saat kemuncak, waktu kemuncak tu, waktu tu submit doa. Waktu submit doa. Okey. Kita ni amalan tak tera mana. Ha. Apa yang kita ada, kita kena ambil time, point-point yang doa mustajab, betul? Terima kasih Pak Yu, terima kasih sama-sama. Ambil time doa-doa mustajab. Lepas tu, kita ni banyak dosa, kita kena tumpang. Kita kena tumpang dosa, apa ni, doa anak-anak yang tak ada dosa, doa para wali. Ha. Lepas tu kita yang banyak dosa ni, kita doa sebagai kedudukan kita sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang isteri, kepada suami, doa kepada isteri, doa kepada anak. Sebab apa? Doa ibu itu doa para wali. Pakai doa tu. Jangan asyik duk maki anak. Jangan asyik duk melentingkan anak. Nak buat apa? Nak buat apa? Jangan duk maki bini. Jangan duk kata lebih kurang dekat bini. Sebab mulut hang tu, hang sebagai suami, doa hang mustajab, lagi mustajab daripada doa ibu kepada anak. Hang ni suami. Ni suami, aku nak bagi tahu. Doa hang tu dekat bini lagi mustajab. Ha. Oi, tak boleh hang duk kelim-kelim hang kata bini derhaka atau apa, tak boleh. Sagi jadi apa-apa kat bini hang, hang juga tanggung. Dapat? Ha. Macam tu juga doa isteri kepada suami, sebab doa isteri itu ajaib. Asal bini minta, suami dapat. Asal bini minta, suami dapat. Maknanya kita berkahwin bukan nak tunjuk hero. Ha, kita berkahwin sebab nak dating. Sebab nak nak best-best, bukan nak gaduh-gaduh. Apa ertinya kita gaduh-gaduh? Kau buat apa kahwin kalau kita nak gaduh-gaduh? Ha, nak tunjuk hero kat siapa? Kita ni kita aje. Ha, suami isteri ni. Ha, ni tengok anak ni sikit, ha, mula melenting marah. Okey, baik, keseluruhan yang berlaku ni. Apa sebenarnya, kenapa jadi macam ni? Kenapa ada anak yang kadang-kadang degil, ha? Dapat isteri kadang-kadang yang tak respect, kadang-kadang dapat suami yang tidak mengendahkan isteri. Kadang-kadang dia jadi macam tu sebab apa? Tahu tak sebab apa? Sebab apa jadi macam tu? Apa sebab kenapa benda tu tak jadi smooth ya? Kenapa Allah hadirkan masalah ni, perhubungan antara kita, perhubungan ayah dengan anak, perhubungan suami dengan isteri, perhubungan isteri dengan suami, perhubungan anak dengan ibu? Pasal apa berlaku macam ni? Tahu tak sebab apa? Tahu ke tak tahu? Siapa yang tahu? Tahu komen tahu, tak tahu komen tak tahu. Nak saya sharekan benda ni, insyaAllah. Ha, sebab apa jadinya tu? Allah SWT. Baik. Sengah-sengah kita ni, kan? Kita ni, suami isteri, mak dengan anak ni. Anak buat salah, buat sesuatu yang kita marah lah, kita tak redha lah, marah lah. Lepas tu gaduh. Bini kita pula samsin. Ambil kunci kereta, keluar rumah, start enjin pula. Keluar tu eh. Buat tak peduli. Keluar tanpa izin. Saya nak tanya, isteri tu derhaka ke? Macam mana? Ha. Bini tu derhaka ke macam mana? Sama juga berlaku pasal suami. Ha. Begitu juga tentang anak yang buat benda yang macam tu dekat mak bapak. Kita nak claim apa? Derhaka ke macam mana? Hang nak kata, hang bini derhaka, hang anak derhaka, hang sekian. Ha? Kita sedangkan benda tu memang Allah bagi. Allah memang bagi title kita tu.
Ah. Baik. Andai kata kita kalam sesuatu yang tak baik kepada isteri, kepada anak, kepada suami, jika berlaku sesuatu lah kepada dia, orang telefon siapa? Siapa? Orang telefon siapa? Ha. Jadi sesuatu. Telefon kita lah. Masalah tu siapa kena? Siapa yang kena masalah tu? Marah dekat anak ni. Melawan. Dia keluar, hang maki dia macam-macam dekat anak. Kan hang menyumpah macam-macam. Sekali orang kau, cik, anak cik, sekian. Boleh datang. Ah, ha, siapa susah? Kita juga susah. Jadi kalau tak mau susah macam tu, sepatutnya kita maafkan dia dan doakan yang baik untuk dia. Betul? Eh? Sebab aku tak maulah satgi jadi susah aku pula. Ha. Masa dia keluar tu, ya Allah, Aku maafkan dia, ya Allah. Ya Allah, kau ampunkan dosa isteri aku, ampunkan dosa anak aku, ampunkan dosa suami aku, ya Allah. Aku redha, ya Allah, ya Allah. Kau selamatkanlah dia dalam perjalanan, ya Allah. Sebab jadi apa-apa satgi orang telefon kita. Betul ke betul? Baik. Apa benda semua ni? Pasal apa Allah jadikan benda ni semua? Baik. Lesson doa mustajab suami, doa mustajab ibu, doa mustajab kamu yang diberi lesen ni sebenarnya adalah ujian. Allah nak uji kita. Kita nak guna tak lesen doa tadi untuk laknat orang yang tu, yang dia bagi tadi. Baik, saya nak tanya. Dosa kita dengan Allah, kita dengan Allah, dan dosa isteri kepada kita, okay? Dosa kita kepada Allah dengan dosa isteri kepada kita, dosa anak kepada ibu dan ayah, dosa siapa yang paling banyak? Dosa kita sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai suami, dengan Allah, dengan dosa anak kita, isteri kita, dekat kita, dosa siapa lagi banyak? Dosa apa? Allah mesti cina amat. Dapat? Tak dapat? Tak dapat, komen tak dapat. Dosa kita dengan Allah, dengan dosa orang-orang yang di bawah kita ni, hak mana paling banyak? Dosa kita dengan Allah lah. Dosa kita dengan Allah lah yang banyak. Betul? Dosa kita dengan Allah banyak. Ada Allah buat apa-apa agak kita? Ada Allah murka agak kita? Laknat kita? Sepanjang kita buat dosa? Ada tak? Tak ada. Sebab tu kita duk buat lagi. Itu antara pencipta dan hamba. Pasal apa Allah tak buat macam tu? Pasal apa Allah tak hukum kita? Pasal apa Allah tak lanat kita? Sebab apa? Malah Allah tunggu hamba dia hak banyak buat dosa ni, dengan penuh kasih sayang tunggu hamba dia mohon ampun. Allah tunggu kita ni minta ampun dekat Allah dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta. Dia tunggu kita minta ampun. Dan dia zahirkan masalah itu kepada isteri, kepada suami,
kepada anak supaya kamu kena sedar yang Allah sayang kepada kamu. Dia tentang love. Betapa Allah love kepada hamba-hambanya. Sebab tu kita boleh bersabar kepada anak-anak yang sangat kita sayang. Kita sangat bersabar kepada isteri yang sangat kita sayang. Kita sangat bersabar kepada suami yang kita sayang. Sebab Allah nak menzahirkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Walaupun banyak dosa yang kita buat, Allah menanti taubat hambanya dengan penuh rasa cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi, jika kamu sedang hadapi situasi tersebut, maafkan. Rasa malu kepada Allah. Rasa malu, ya Allah, dosa aku lagi banyak padamu, ya Allah. Ha? Anak aku macam ni, ya Allah, ya Allah. Doa untuk anak. Doa untuk anak, insyaAllah. I sokong Pak Yus, terima kasih. Alhamdulillah. Doa untuk anak, doa untuk isteri. Walau apa pun hakikat dia, semua ni Allah nak ingatkan kita kepada Allah. Dia nak suruh kita ingat kat dia. Dia nak bagi tahu, aku sayang dekat hang. Macam mana hang sayang dekat anak hang, malah Allah 70 kali lebih sayang kepada kita berbanding ibu kita. Betul-betul? InsyaAllah. Jadi semua masalah ni jadi sebab apa? Sebab Allah suruh kita balik dekat dia. Ha, dia suruh kita balik, ya Allah. Dia suruh kita mengadu. Ha, dia suruh kita mengadu kat dia. Nampak? Dia nak suruh kita mengadu. Kita ni ada isteri, ada anak. Okey? Ada jiran, ada kawan. Dia nak buat apa? Dia nak suruh kita balik. Ingat, ya Allah ni Maha menyinta. Dia sayang kat kita. Dirindu. Dirindu kepada kita untuk kita pulang mohon ampun. Ni Allah tak pandanglah setinggi mana, seluas mana dosa-dosa. Allah tak pandang. Tapi bila kita bertaubat, kita mohon ampun dekat Allah, Allah cerita dekat para malaikat. Allah cerita ni, tengok hamba aku ni. Weh, para malaikat, tengok ni hamba aku. Allah tak pandang dosa kita. Allah tak pandang. Tetapi bila hang bertaubat, hang minta ampun ke Allah, Allah jajah habis cerita habis ke para malaikat. Lihat, tengok ni hamba aku. Dia bertaubat mohon ampun pada aku. Jadi sahabat-sahabat, benda yang paling penting apa dia? Kehidupan ini tentang apa? Tentang love. Tentang kasih sayang. Terima kasih Pak Tam. Love. Kasih sayang. Bukan kebencian. Agama Islam bukan kebencian. Tapi tentang Islam. Tentang kasih sayang. Rahmat seluruh alam. Bila kita tengok, walaupun dalam kita cerita tentang kasih sayang, lagi kuat kebencian di TV, kita doakan. Mudah-mudahan Allah jentik hati dia. Mudah-mudahan Allah jentik hati dia. Kita tahu mereka menggelupur. Bila kita cerita tentang kasih sayang, tentang cinta, betapa cintanya Allah SWT kepada hambanya. Walaupun berdosa yang besar, Allah tak pandang dosa kamu. Sebab Allah itu Maha Kaya Cinta. Sebab Allah itu adalah Maha Kaya Cinta. Kau bagaikan udara yang membantu untuk aku hidup di atas dunia. Tanpamu ku lemah. Aku pun tak ingat lagu tu. Tapi macam tu lah. Kau bagaikan udara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang dapat sesuatu? Siapa yang dapat sesuatu?
siapa yang dapat sesuatu, siapa yang dapat rasakan sesuatu, yang dia nak buat sesuatu, rasa sesuatu, dapat sesuatu, dan dia nak buat yang sesuatu, dapat, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi inilah dia, kita hamba Allah, hamba maha kaya cinta. Allah itu maha kaya cinta. Allah jadikan kita untuk apa? Berkasih sayang. Allah nak kita berkasih sayang. Alhamdulillah. Best kan? Kita jadi hamba Allah. Best kan? Best kan kita jadi hamba Allah? Best kan bila kita rasa cinta Allah tu? Ha? Cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Best kan? Feel the shock kan? Oh, rupa-rupanya dapat anak macam ni sebab Allah nak bagi tahu yang tu ke? Ya. Rupanya dapat suami macam ni sebab Allah nak bagi tahu yang tu ke? Ya. Tentang love. Rupanya dapat isteri macam ni Allah nak bagi tahu yang tu ke? Ya. Dia nak kita tentang love. Sebab tu kadang-kadang bila kita ada anak yang kita sayang, yang kita sangat belai, dia buat silap sikit-sikit kita tak kisah, betul tak? Kita jadi bahan lucu pula kalau dia buat silap. Tapi kadang-kadang ada setengah mak bapak yang anak tak ada buat salah lagi. Belum buat salah dah marah dah. Sebab apa? Love. Sebab apa? Love. Ah, sorry, tak boleh buat macam tu. Macam tu panggil dajal. Okay? Sebab apa? Sebab love. Allah nak bagi tahu benda ni. Dia nak bagi tahu tentang dia. Eh, semua-semua ni Allah jadikan ni sebenarnya dia suruh kita fikir dan suruh kita ingat dekat dia. Dia bagi kita telefon untuk ingat dia. Dia bagi kita pakaian, ingat dia. Dia bagi kita kenderaan, RM2, suruh ingat dia. Terima kasih Tok Singa. Allah mesti sayang Ahmad. Terima kasih, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Suruh ingat dia. Yang tu yang Allah nak. Ni semua tentang Allah. Ni semua tentang cinta Allah, kasih sayang Allah yang maha kaya cinta. Sebab tu kita bawa kasih sayang, bawa cinta, bukan bawa kebencian. Kita kena faham apa yang berlaku. Allah nak kita balik kepada dia. Sebab Allah tu maha cemburu. Dia cemburu. Dia nak kita nampak dia. Dia yang terbaik. Dia yang paling cinta. Dia yang paling sayang dekat kita. Ni makhluk-makhluk ni makhluk. Makhluk ya. Ha? Lautan api untuk direnangi. Makhluk ya. Sedangkan dia yang Allah ni bila masa pun dia ada. Kita susah macam mana pun Allah tak pernah tinggal kita. Allah tak pernah tinggal kita. Selalu tunggu je hamba dia minta. Dia buat ni, hang sombonglah macam mana pun kat Allah, dia akan buat sampai hang sujud dekat dia. Hang nak cabar Allah, ha? Dia akan bagi hang masalah, dia bagi masalah, dia bagi masalah sampai hang sujud. Ya Allah, aku pedas ya Allah, aku letih ya Allah. Ya Allah, aku tak ada tempat nak mengadu ya Allah. Ya Allah, hanya padamu ya Allah. Allah, ampun dosa-dosa aku ya Allah. Ya Allah, aku tak ada siapa-siapa ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allah ambil satu persatu benda yang kita sayang, orang yang kita sayang. Sebab apa? Allah nak kita kembali kepada dia. Allah nak kita kembali pada dia. Mengadu dekat dia. Merayu kepada dia.
Subhanallah. Hebat Allah ni. Ha nak pi mana? Ha nak tunjuk sombong kat siapa? Ha? Daripada ha menangis kerana manusia, lebih baik ha menangis kerana Allah. Kerana itu lebih bermakna insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Siapa-siapa saudara-saudara saya sedang melalui situasi ini, yang sedang melalui situasi sekarang ni, boleh jadi kamu kehilangan seseorang, orang tu yang sangat kamu sayang, boleh jadi Allah ambil benda yang dia pinjamkan kepada kamu. Sebab apa? Sebab kamu lupa dia. Allah nak kamu balik dekat dia. Soal Allah nak bagi balik ataupun tidak, serah pada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi balik, dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik daripada itu. InsyaAllah. Siapa yang pernah berlaku seperti ini? Ada berlaku kehilangan. Siapa dalam ni yang pernah ada benda yang dia suka, dia sayang, benda tu hilang? Dulu dia ada, Allah pernah bagi dekat dia, tapi hari ni tak ada. Dia tinggalkan kamu, ha? Ataupun Allah ambil balik, ataupun apa-apa. Sebab apa? Sebab kamu terlupa kepada Allah sebab dia ni. Subhanallah. Allah pinjamkan dia kepada kamu agar kamu lebih bersyukur. Boleh jadi kamu terlupa. Boleh jadi kamu terlalu menyayanginya. InsyaAllah, kembalilah kepada Allah. Allah sedang menanti. Menanti hambanya yang hendak bertaubat. Hambanya yang berdosa, Allah menanti dengan penuh rasa cinta kepada hambanya, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Segala-galanya milik Allah. Hati kita, ketenangan, ha? Kegembiraan, kegusaran, semuanya milik Allah. Allah berhak buat macam mana pun pada diri kita. Tak kira di mana kita ada. Tak kira di mana kita berada. Allah menakluki segala-galanya. Allah menakluki segala-galanya termasuk hati kita. Adakala, dan memang biasanya kita sendiri pun tak tahu apa yang ada dalam diri. Allah lebih mengetahui, insyaAllah. Baik, sahabat-sahabat, saya rasa saya terlalu lama dengan sahabat-sahabat dekat sini. Dah 1 jam 53 minit saya live. Saya pun dekat kedai kopi. Nah, saya pun dekat luar kedai kopi. Okay, so tak kira di mana-mana pun, sampaikan kasih sayang, sampaikan rasa cinta Allah tu kepada kita. Nah, sebenarnya ni cerita apa? Cerita tentang kita. Allah sayang kita, Allah sangat cintakan kita. Malah kasih sayang Allah itu 70 kali ganda lebih daripada seorang ibu. Subhanallah, sahabat-sahabat, ingat Rasulullah, ingat Allah. Allah sentiasa bersama kita. Tak kira di mana kita berada, walau macam mana pun keadaan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita, insyaAllah. Dari itu saya sudahi dengan terima kasih semua viewer yang tap screen, 43,500, terima kasih yang bagi gift. Terima kasih Tok Singa yang bagi gift. Thank you sahabat-sahabat yang share juga, terima kasih. Saya, benda yang paling best apa dia? Love. Benda yang paling best, boleh jadi love kita ni, memang love kita ni tak sehebat love Allah. Tapi yang kita nak beritahu kebesaran Allah, betapa cintanya Allah pada kita, dia jadikan seluruh alam ni untuk kita ingat dia, untuk kita rasai kasih sayang Allah, insyaAllah. Okay guys, saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.